Apa hukum orang seorang anak kahwin berwalikan ayah yang tak semayang dan tak puasa? Tidak sah menjadi wali orang fasik. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Tiada sah nikah melainkan wali yang berjuru. Rasyid ni berjuru. Maka di antara dak berjuru ni dak semayang. Sebab tu jangan guna wali ayah kalau dak semayang. Guna tokki. Sebelum guna tokki tu khabar dulu ayah. Kita nak nikah minggu depan ayah jadi wali. Ayah dak semayang. Kalau ayah dak semayang dak sah jadi wali. Maka caranya ayah taubat. Bila ayah taubat boleh jadi wali. Ayah berkata dah tak apa lah kalau gitu kita tak taubat dah apa. Faham? Biar Tokki pun jadi wali. Aku malah nak semayang. Jawabnya Tokki jadi wali. Faham? Tak boleh. Ha. Nikah jangan main-main. Nah. Ha. Biar ada syarat-syarat dia. Anak saya pakai pakaian tak ke yang dikendaki Islam. Suami saya marah pada anak tapi tidak tegas. Apakah hukumnya? Adakah kami terlepas daripada dosa? Anak dia nak pakai pakaian mendedahkan aurat. Ayah dia marah. Tapi anak dia keluar, dia blok juga. Maka berdosalah ayah. Faham? Yang pertama, kita kena marah. Tak marah, dosa. Sebab ni tanggungjawab. Nabi kata, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah yang menjaga. Dan yang menjaga pasti kena tanya daripada orang bawah jagaan dia. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang isteri pula adalah yang menjaga atau memegang amanah di dalam rumah suaminya. Kalau suami tak ada, anak pakaian tak tutup aurat nak keluar daripada rumah, mak tu benar agak keluar, berdosa. Jadi kalau dia pakai pakaian tak tutup aurat, jangan benar keluar dari rumah. Jangan keluar. Tiba-tiba lapak pintu tubik juga, tak berdosa kerana kita tak wajib kejar dia. Ha? Kita hanya wajib khabar. Neh, man ra'a minkum falyughayyirhu biyadih fa illam tastati' fa bi lisani. Anak kita, kita kena sekat dia, jangan buat muka. Dak, dak kuasa dah apa siapa 25 dah homo babi. Nah, nak buat gimana kita dak gerak dah. Neh, kita pergi dapur tu yang tubik kot tu. Maka dah kita marah dah, dak dosalah. Anak tu tanggung dosa. Neh. Hmm.